Gedung utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Stasiun Kota Palembang. Dan bagian belakang sana ya, itu langsung nembus ke ruang pemberitaan. Di ruang itulah saat ini sedang dilakukan renovasi. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini, saya berada di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Stasiun Palembang. Di sini, sedang ada kegiatan pemeliharaan ruang pemberitaan. Untuk tahun anggaran 2020, RRI Palembang merupakan lembaga penyiaran radio yang memiliki sistem penyiaran nasional, sehingga RRI Palembang selalu berusaha untuk membenahi diri agar menjadi lembaga penyiaran radio yang profesional. Pemberitaan yang ada di radio itu sangat penting bagi masyarakat, guna untuk mempermudah masyarakat mengetahui informasi-informasi yang sedang terjadi dan hangat dibicarakan. Pemberitaan yang biasa disiarkan dalam radio pun bukan hanya berita permasalahan yang terjadi di masyarakat, melainkan banyak berbagai macam pemberitaan. Seiring dengan tuntutan publik dan perkembangan teknologi penyiaran sekarang, fasilitas infrastruktur pun semakin disempurnakan. Gedung utama yang telah mengalami beberapa kali tahap renovasi ini memiliki ruang pemberitaan yang salah satunya sedang mengalami pemeliharaan. Ruangan ini berada pada posisi paling belakang, terhubung langsung dengan kantin yang hanya dipisahkan oleh tempat parkir motor karyawan. Terdapat kamar kecil secara terpisah yang baru dibangun dan merupakan kegiatan pada tahun anggaran 2018. Tempat di belakang ruangan ini merupakan jalan akses bagi karyawan lain yang melintas. Kendaraan roda dua karyawan dan pengunjung biasa parkir tepat di belakang ruangan ini. Sisi dinding belakang ini direncanakan untuk dipasang kaca transparan berukuran panjang 3 meter dan tinggi 2 meter, sebanyak 2 buah yang berdampingan. Karena berbatasan langsung dengan jalan akses dan parkir motor, sehingga berfungsi untuk para pengunjung dan karyawan lain dari luar dapat melihat langsung seluruh kegiatan di ruangan ini. Sisi dinding ini merupakan sisi ruangan khusus bagi kepala pemberitaan yang direncanakan untuk dipasang kaca jendela berukuran panjang 3,25 meter dan tinggi 1 meter. Tidak seperti kaca sebelumnya yang dibuat permanen, kaca jendela ini dapat terbuka untuk sebagai ventilasi yang berfungsi sebagai sirkulasi ruangan. Tidak hanya di lantai 2, di bagian belakang pun juga terdapat kamar mandi bagi para karyawan dan pengunjung. Jalan akses dari dan menuju kantin dibuat secara khusus demi kenyamanan bagi karyawan. Kantin ini dibuat secara terpisah dengan gedung utama namun tetap dapat dilalui walau kondisi sedang hujan sekalipun. Oke, kita masuk ke dalam pintu utama. Untuk menuju ruangan ini tidaklah sulit, hanya berjarak kurang dari 10 meter dari pintu belakang. Selain itu, jalan akses dari dan menuju aula juga tersedia dengan melewati pintu kedua dari gerbang utama. Saat saya masuk ke sini, ruangan ini tengah dalam tahap progres 50%. Sebagian dinding ada yang baru dalam tahap pembongkaran, sehingga hanya menyisakan lapisan dalam yang merupakan lapisan berbahan dasar busa kapuk dan diikat oleh kawat nyamuk.
Sebagiannya lagi tengah dalam tahap pemasangan lapisan plywood dengan ketebalan 4 mm. Pembongkaran sendiri hanya dilakukan di bagian lapisan luarnya saja, yaitu lapisan akustik sebagai peredam suara. Sedangkan lapisan dalam yang merupakan lapisan berbahan dasar busa kapuk dan diikat oleh kawat nyamuk tetap dipertahankan, dikarenakan masih dalam kondisi baik. Lapisan akustik tadi akan diganti dengan lapisan plywood dengan ketebalan tebal 4 mm, lalu dipasang panel dinding backdrop dengan kayu dan kalsiboard, dan diakhiri dengan pengecatan. Busa yang memang telah terpasang sejak lama ini, bahkan sejak bangunan ini pertama kali dibangun, merupakan busa dengan kualitas tinggi yang memang diperuntukkan sebagai peredam suara. Hal yang sama juga akan dilakukan pada bagian plafon dengan tidak mengurangi spesifikasi seperti yang dipasang pada bagian dinding tadi. Dengan begitu, ruangan ini tetap akan kedap suara, atau setidaknya mengurangi intensitas suara, baik dari maupun keluar ruangan. Untuk ruang kepala pemberitaan hanya akan dilakukan pengecatan pada bagian dinding. Namun, dipasangkan pula kaca jendela serta pemasangan exhaust fan. Nanti, akan kita bahas pada pekerjaan kaca, berikut spesifikasi dan biayanya. Ruangan ini memiliki sistem pendingin AC sendiri dengan kekuatan 2 PK, yang secara khusus hanya diperuntukkan satu ruangan ini saja. Namun, kemungkinan nantinya akan dibongkar dikarenakan tepat di posisi terpasangnya AC tersebut akan dipasangi kaca jendela. Merupakan ruangan tetangga untuk penyiaran Pro 3 dengan frekuensi 93,7 FM yang merupakan sebagai objek percontohan kami dalam melakukan pemeliharaan ruang pemberitaan ini. Nantinya, ruang pemberitaan yang tengah dalam pekerjaan ini akan dijadikan kurang lebih seperti ini. Segala pekerjaan dinding tadi dirasa cukup untuk menjadikan ruangan ini lebih terlihat sejuk, asri, dan nyaman dalam bekerja. Demi meningkatkan kenyamanan dalam bekerja serta berpengaruh dalam kualitas pemberitaan yang dihasilkan. Biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan dinding ini adalah senilai Rp78.131.000. Yang terbagi atas pekerjaan pembongkaran, yaitu pembongkaran dinding akustik dan pembongkaran dinding kayu. Lalu dilanjutkan pekerjaan perbaikan, termasuk di dalamnya pemasangan dinding kayu dengan plywood tebal 4 mm. Pemasangan panel dinding backdrop dengan kayu dan kalsibor, pengecatan bidang plafon baru, pengecatan dinding eksterior, dan terakhir, pengecatan bidang kayu dengan vernis. Biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan kaca ini adalah senilai Rp9.200.000. Yang terdiri dari pembongkaran dinding tembok batu bata tebal 1 batu. Pemasangan kusen aluminium dengan menggunakan profil kusen ukuran 3 inci. Pemasangan kaca polos ketebalan 12 mm, berikut dengan selan atau karet peredam getaran dan suara. Pemasangan kembali dinding bata merah, langsung dilakukan plesteran dan acian. Biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan kaca ini adalah senilai Rp4.900.000. Yang terdiri dari pembongkaran dinding tembok batu bata tebal 1 batu. Pemasangan kusen aluminium dengan menggunakan profil kusen ukuran 3 inci. Pemasangan daun jendela aluminium, termasuk di dalamnya kaca riben tebal 8 mm, selan, engsel, dan rabuncis atau kunci jendela.
Pemasangan kembali dinding bata merah, langsung dilakukan plesteran dan acian. Selain dibutuhkan stop kontak di lantai, ruangan ini juga masih membutuhkan stop kontak di dinding. Khusus diperuntukkan elektronik yang akan diletakkan di pinggir atau dekat dinding. Seperti AC, TV, dan lain-lain. Agar tidak mengganggu stop kontak yang ada di bawah lantai. Yang memang lebih diperuntukkan untuk elektronik sehubungan pekerjaan. Seperti komputer atau laptop, alat penyiar radio, dan sebagainya. Pemasangan stop kontak tipe Inbo ini diawali dengan melakukan pembobokan pada dinding sebagai tempat penanaman stop kontak dan kabel yang melengkapinya. Dengan memasang stop kontak ditanam di dalam dinding, stop kontak tersebut akan terlihat lebih rapi, aman, serta terhindar dari kerusakan. Adapun posisi pemasangan stop kontak dinding ini berada di posisi ini. Kebutuhan kabel untuk pekerjaan ini adalah sepanjang 69,9 meter. Dikarenakan ini adalah ruang pemberitaan, di mana seluruh berita-berita untuk masyarakat nantinya akan berasal dari ruangan ini. Sehingga diprediksi akan banyak orang yang bekerja di ruangan ini untuk mengolah data atau hasil pemberitaan mereka di lapangan, dan dari setiap orang tersebut akan membutuhkan daya listrik yang cukup dan tidak saling mengganggu satu sama lain, maka dibutuhkan stop kontak langsung di bawah meja mereka masing-masing. Agar supaya tidak ada lagi kabel-kabel semerawut di ruangan ini, maka kami rencanakan untuk pemasangan kabel tanam di bawah lantai dengan menggunakan stop kontak lantai merek Panasonic sebanyak 9 unit. Pemasangan stop kontak lantai ini dilakukan, diawali dengan cara membongkar keramik 40x40 lalu menggali lagi sedalam 10 cm. Rangkaian kabel di bawah lantai ini dilindungi dengan menggunakan pipa kabel sehingga meminimalisir kemungkinan konsleting di bawah lantai atau dikhawatirkan adanya kelembaban area bawah lantai. Kebutuhan kabel untuk pekerjaan ini adalah sepanjang 96,2 meter. Dalam melakukan penataan ruang, sistem pencahayaan menjadi salah satu aspek yang kerap diabaikan. Padahal, tanpa adanya sistem pencahayaan yang optimal, sebuah ruangan belum tentu dapat berfungsi dengan baik. Karena diprediksi nantinya akan banyak orang yang berkegiatan di ruangan ini, sehingga membutuhkan penerangan yang cukup untuk bekerja. Kami rencanakan untuk pemasangan lampu TL RAM 2x28 watt sebanyak 4 unit.
Kebutuhan kabel untuk pekerjaan ini adalah sepanjang 28,7 meter. Tidak hanya itu, kami juga merencanakan untuk pemasangan lampu downlight ukuran 4 inci dengan lampu LED 28 watt merek Panasonic sebanyak 8 buah yang akan dipasang di setiap sudut ruangan. Ya, ini contoh lampu downlight ya, yang sudah dibeli. Iya, mantap. Merek Hatasu. Kebutuhan kabel untuk pekerjaan ini adalah sepanjang 68,6 meter. Jumlah 16 lampu tersebut bukan tanpa alasan atau bahkan tanpa perhitungan yang jelas. Kami menggunakan rumus perhitungan pencahayaan yang cukup akurat. Dalam satuan penerangan, ruang kerja membutuhkan penerangan hingga 300 lux. Kami menggunakan lampu LED merek Panasonic berkekuatan 28 watt yang setara dengan 2750 lumen. Dengan sangat memperhatikan luas area ruangan yang cukup luas. Tidak lupa, kami juga memperhitungkan penyusutan cahaya dari permukaan lampu. Biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan kelistrikan ini adalah senilai Rp30.859.000. Yang terbagi atas pekerjaan pembongkaran. Termasuk di dalamnya pembongkaran dinding tembok bata, pembongkaran lantai keramik dan galian batu di bawah lantai. Pekerjaan instalasi kelistrikan, yaitu instalasi lampu TL RAM 2x28 Watt. Instalasi lampu downlight ukuran 4 inci plus lampu LED 28 Watt. Instalasi saklar inbow seri plus stop kontak. Instalasi saklar inbow engkel plus stop kontak. Instalasi stop kontak inbow 1 lubang. Instalasi stop kontak lantai 2 pin. Instalasi exhaust fan ukuran 16 inci. Terakhir, instalasi kabel NYM 2x2,5 mm persegi. Pekerjaan perbaikan, yaitu pemasangan kembali lantai keramik 40x40, pemasangan dinding bata merah, langsung dilakukan plesteran dan acian. Demikianlah video ini. Nantikan video berikutnya. Pada saat ruangan ini telah selesai dilakukan pemeliharaan dan telah digunakan sebagai ruang pemberitaan.